Hello men, dan di video ini kita akan membuat indeks tapi dengan tiga kriteria kolom berbeda. Jadi kita matchnya pakai kolom yang ini dan yang ini, karena di sini ada tiga kriteria. Oke, langsung aja sama dengan indeks, buka kurung, kita blok yang ingin ditampilkan. Jadi kita tampilkan yang total nih ya. Kita blok aja totalnya. Terus koma. Match. Buka kurung. 1. Koma. Buka kurung. Kita pilih kriteria pertama. Ini produk pertama. Sama dengan. Kita blok tabel di produk pertama. Di bagian sini, bagian produk. Tutup kurung, dikali, buka kurung, kriteria kedua yaitu USA ya, country ya, countrynya terus sama dengan, kita blok bagian tabel country, tutup kurung, dikali, buka kurung, kriteria ketiga itu distributor yang ini, sama dengan, kita blok bagian distributornya. Tutup kurung, koma 0, tutup kurung dua kali. Nah, di sini pakai array, control shift enter. Oke, apakah benar 4? Kita lihat. Ini bagian cat. Ya benar nih 4. Kalau kita ganti misalnya Hyundai ya. Hyundai. Nah, ini error dia karena country sama distributornya salah. Kita ganti Korea. Terus distributornya Ryu. Oke, benar. Oke, nanti filenya aku taruh di deskripsi untuk kalian belajar. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.